Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Sore yang penuh rahmat ini Allah masih mempertemukan kita dalam ukhuwah Islamnya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bersama Lasnas Dewan Dakwah dalam acara kajian rutin Senin sore yang Insya Allah di samping kita sudah hadir uh, Ustadz Jufri Aminullah Esos. Yang insya Allah nanti akan menjadi pemateri. Salawat serta salam. Tak lupa kita sunjungkan kepada khuduha nabi kita. Nabiullah Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan. Yang luar biasa untuk kita. Baik. Untuk mempersikat waktu. Mari kita buka kajian pada sore hari ini. Dengan membaca lafat Hamdalah, Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Jufri Aminullah Esos kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعده تبارك الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya ayuhalladina amanu takullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa haithu ma kunta wa atsbi'i say'at al tamhuha wa khalikin nasa bi khulukin hasanin Taib para jamaah sekalian <coughs> dimanapun berada rahiman ya wa iyakum yang semoga diramati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam Ya mana pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan masih senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Semoga dengan begitu banyak kenikmatan itu infak dan apa itu zakat agar kita bisa membedakan di antara makna-makna tersebut. Karena kebanyakan kita baik kaum muslimin dimanapun yang berada rahimannya Allah wa iyakum banyak dari kita menyamakan di antara tiga makna tersebut terkait dengan sedekah zakat, dan infak, akan tetapi tiga makna tersebut adalah makna yang berbeda. Dan ini tentunya kita akan bahas dan kita akan bahas semuanya agar tidak terjadi uh, penyamaan makna dan kita akan membahas semuanya insya Allah. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 133-138. rajim Wasari'u ila

jadi kita akan bahas dulu. Dalam Al-Quran disebutkan ada tiga kalimat terkait dengan kalimat yang diserukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Ali Imran disebutkan di surat ayat 33, ayat 133. Kemudian di surat yang lain dengan wasabiqun. Kemudian di surat al jumah dengan kalimat fasau ila dikrillah wa baik. Kalimatnya sama bersegera, akan tapi maknanya beda. Kita akan melihat dari segi maknanya. Wasari'au itu kalimatnya bersegera tanpa pikir panjang. Tola babi syur'ah. Jadi kalau ada sesuatu di mana kita diminta untuk melakukan sesuatu, maka di kita harus bersegera mungkin. Ketika ada amalan kebaikan, di situ kita bisa mampu untuk mengerjakannya, tanpa kita harus pikir panjang, kita harus senantiasa menuju kepada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika kita melakukan kemaksiatan, di situ kita lengah sehingga kita melakukan perbuatan dosa, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala wasari'u, bersegera untuk kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimatnya wasari'u. Adapun wasabiku, wasabiku itu dari kata sabako. dan kita juga bisa menjumpai dalam ayat yang lain itu fastabiqul khairat. Maknanya adalah bersegera tapi dalam rangka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau hari ini jemaah rahimani Allah wa ayakum, kita melihat banyak sekali kaum muslimin hari ini berlomba-lomba dalam membantu kaum muslimin. Tentunya kalau kita melihat potensi yang luar biasa seperti ini, kita mengaku sebagai seorang muslim, maka kita harus senantiasa berupaya untuk menguatkan diri kita agar kita bisa mengajak manusia menuju kepada kebaikan-kebaikan itu namanya wasabiqun. Nah kemudian dalam surat Al-Jum'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya yuhalladina amanu idha nudia ila, fas'au ila, ila, fas ila Kalimat yang kita garis bawahi adalah fas'au ila zikrillah Fas'au sebagaimana al-imam al-ashkari rahimahullahu ta'ala menyampaikan dalam kitabnya al-furuk al-lughawiyah fas'au ila disebutkan bersegeranya ketika kita masuk sholat jum'at jam 12 pas maka jam 11 kita harus langsung berangkat jadi agar kita berjumpa dengan sholat intidhar, kemudian kita bisa berjumpa dengan berzikir, sampai kita menunggu sang khotib naik mimbar, sampai dia menyampaikan khutbahnya. Itulah yang dinamakan dengan fas'aw. Bersegera menunaikan sesuatu, akan tapi dilihat waktunya semaksimal mungkin, seefisien mungkin, agar kita bisa mengerjakan sholat jumat tepat pada waktunya. Nah yang akan kita masukkan pada kesempatan pada sore hari ini yaitu adalah di surat Ali Imran ayat 133 dan di 134. Kalimatnya wasari'u bersegera. Ya, bersegera. Kalau kita melihat dalam Al-Qur'an kalimatnya ada perintah fi'il amr, sebagian para ulama ahli ilmu usufiqi menyampaikan al amr amr tadi wujub. Maka kalimat di sini adalah fi'il amr yang kalimatnya adalah wajib, bersegera. Jadi perintahnya Allah mewajibkan kepada kita ya untuk untuk memberikan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ampunan itu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan surga yang begitu luar biasa. Masya Allah surga yang begitu luar biasa Allah berikan kepada kita yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Ya, seluas langit dan bumi. Ini berita gembira yang luar biasa bagi hamba-hamba yang beriman hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. dan ini telah Allah persiapkan, Allah akan Allah telah berikan akan berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu sebagaimana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan at yaitu adalah al-khaufu jalil, takut kepada zat Maha Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala. Awal amalu zil dan kemudian takwa yang kedua beliau sampaikan adalah mengamalkan dengan apa yang telah Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman kita, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis dari lisan beliau yang begitu luar biasa. Maka tugas kita adalah jamaah rahiman ya Allah wa Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, tugas kita adalah satu, sami'na wa Kita dengar dan kita taat ketika kita mendapati ilmu itu telah disampaikan dan dalilnya benar, maka tinggal kita hajarkan, tinggal kita amalkan begitu sampai seterusnya. Dan kalimat ini Allah sampaikan kepada hamba-hamba yang bertakwa. Maka pertama tadi kita al khawfu bil jalil wal amalu bitangzil, kemudian mengamalkan dengan apa yang syariat Allah turunkan kepada kita dan kemudian yang ketiga sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala menyampaikan yaitu wal istiqdadu fi rohil yaitu mempersiapkan amal untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Maka hari ini kita akan melihat takwa itu begitu luar biasa. Pembuktian takwa harus senantiasa dibuktikan dengan bersegeranya kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengaku sebagai hamba yang bertakwa, kita melakukan sebuah dosa, maka kita banyak beristighfar langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan di sini bahwasanya orang yang bertakwa berbeda dengan yang disebutkan disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kita masuk di ayat yang 30 134. Jadi maknanya ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladziina fis al walafina 'anil nas wallahu bul Kalimatnya adalah yaitu orang-orang yang menginfakkan ya meninfakkan apa itu menginfakkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sempit kalimatnya yung fikun kalau kita mempelajari ya mempelajari kembali kepada kaidah kaidah ilmu tafsir kalimat yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa taala kalimatnya adalah yung fikun kenapa kok bukan nafako kenapa kok bukan kalimat nafako kenapa kok yung fikun yung fikun adalah fi'lul mudari sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya fi'il mudhari adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan disampaikan oleh para ulama-ulama yaitu adalah fi'lul mudhari fi'lul ladzi yadullu 'ala husuli amalin awli fi zamanin halin aw mustaqbal fi'lul mudhari ialah kata kerja yang 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 menjelaskan tentang perbuatan yang dikerjakan sekarang atau yang akan datang. Maka kalau hari ini kita mendapatkan, atau kemudian hari ini kita beramal, maka harus senantiasa ketika Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, hari ini kita beramal, besok masih bisa kita hidup, jadi harus senantiasa kita terus beramal. Maka kalimatnya adalah fi'lul mudhari, peningkatan amal. Kualitas peningkatan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, membahas lebih jauh, kita akan membahas sedikit Yung fikun dari kata anfakoh bisa bermakna infak, bisa bermakna nafkah. Nah, dan ada juga sodakoh dan ada juga zakat. Nah, kita akan membahas ini dulu. Baru nanti kita akan membahas lebih detail terkait dengan apa yang harus kita kerjakan hari ini, karena kita sekarang sedang terkena wabah, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus banyak bersabar, bersabarnya kita mendapatkan pahala. Dan kalau kita mendapatkan saudara kita yang meninggal, dia terkena wabah, insya Allah, ketika dia Muslim, dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Kita masuk di prediksi yang pertama, yaitu sodakoh. Sodakoh itu bermakna dalam hadis as-sodakoh itu burhan. Sodakoh itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti sidiknya kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau keimanan kita benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus memiliki burhan. Itulah sodakoh. Dan sodakoh itu maknanya meluas. Sodakoh itu maknanya luas. Sodakoh bisa bermakna infak. Sodakoh juga bisa bermakna zakat. Maka kita akan bahas sodakohnya dulu. Maka motivasi yang pertama dari tema yang disampaikan ini adalah sodakoh. Nah, sodakoh itu bermakna buruhan. Jadi bukti. Kalau kita mengakui keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu makna sodakoh. Jadi kita harus memberikan bukti. Nah, buktinya seperti apa? Ya kita tahu hari ini banyak kaum muslimin membutuhkan bantuan. Kalau kita bisa bantu, mari kita bantu. Kalau kita nggak bisa bantu dengan uang, kita bantu dengan jiwa kita. Kalau kita takut terkena wabah karena sekarang fitnahnya begitu luar biasa, wabahnya masya Allah sampai-sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni aladzubika min baros, wal junun wal juzam wa min syail asfam. Ya kita dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu bantuan yang paling kecil adalah doa. Bantuan kecil paling doa. Kenapa? Karena hari ini masya Allah mungkin bagi saudara-saudara kita yang bekerja di kantor, walaupun mereka lockdown, mereka masih bisa mendapatkan upah, masih bisa mendapatkan gaji. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mereka berjalan di jalanan? Bagaimana mereka yang jualan-jualan itu? Apakah mereka mendapatkan sesuatu? Belum tentu. Apakah dengan mereka laku? Belum tentu. Bagaimana mereka dagang buah-buahan, dagang sayur? Kan sayur maupun buah-buahan itu kan tidak lama. Maka kalau kita tahu barang-barang itu tidak lama, mari kita bantu sama-sama. Nah, kalau kita pengen bantu, kita lihat. Kita bantunya seperti apa? Kalau kita pengen bantu sendiri ya mas nggak masalah, silahkan antum membantu sendiri. Tapi kalau antum misalnya antum sibuk, antum kerjanya sibuk pagi kerja siang kerja malam kerja nggak bisa kemana-mana. Tapi antum ingin bantu, silahkan infakan ataupun donasikan apa yang antum miliki hari ini dari rezeki yang Allah berikan kepada antum hari ini kepada lembaga-lembaga lembaga yang kredibel, lembaga yang amanah lembaga yang peduli kepada umat Islam memberikan apa yang antum miliki hari ini kepada lembaga itu agar lembaga itu bisa memberikan kepada yang siapa yang bisa menerima. Karena hari ini begitu banyak luar biasa. Dan kemudian, kenapa kalau kita memberikan kepada lembaga, itu banyak sekali keutamaan kunapan ataupun ibaratnya banyak sekali sesuatu yang bisa kita dapat. Pertama, kalau kita memberikan uang, contoh ya, kita memberikan uang satu juta, kepada orang, ya kepada orang-orang, mungkin kita nggak akan memberikan itu kepada begitu banyak orang, karena itu cuma satu juta. Mungkin dua, tiga orang saja yang bisa menikmati uang itu. Tapi kalau kita berikan kepada lembaga zakat, ya terutama ya lembaga apapun itu namanya, ya yang dia amanah, yang antum tahu hari ini amanah, yang sudah berjalan lama, yang antum tahu bagaimana mereka itu memberikan kepada siapapun yang membutuhkan, maka satu juta itu ketika diaplikasikan kepada sebuah sembako, beras, dan lain sebagainya, maka itu akan lebih banyak manfaatnya. Dan bisa lebih kepada siapapun yang membutuhkan. Dan bungkusannya bisa lebih banyak insya Allah. Ketimbang Antum memberikan uang itu satu juta, mungkin tiga, empat orang baru bisa pakai uang itu. Nggak bisa, nggak begitu banyak. Nggak masalah. Tapi untuk aspek Maslahatnya kemungkinan lebih banyak ketika antum berikan kepada lembaga-lembaga zakat. Kemudian selanjutnya, ya, kemudian selanjutnya, ketika kita memberikan uang itu kepada lembaga zakat, kita transfer, ataupun kita datang, ataupun antum telepon, ya, orang-orang yang bisa memberikan donatur, jemput donatur, ya, customer service-nya, terutama kita terhindar dari penyakit riak. Ya. Karena riak itu adalah syirik kecil, kebanyakan manusia itu akan tergoda pada posisi seperti ini. Kenapa? Karena kebanyakan kita memberi sesuatu mungkin nggak banyak. Tapi kadang-kadang ketika ada seseorang mancing ucapan-ucapan, kita ngomong, kemarin saya sudah ngasih uang satu juta kepada mereka. Tuh kan? Hilang amalan. Tapi kalau kita berikan kepada lembaga zakat, antum nggak akan pernah tahu uang itu kemana. Ya. Maksudnya bukan dimakan sama lembaga itu, bukan. Bukan. Cuman uang itu, itu nggak akan membuat antum riak. Pokoknya antum amanahkan ini saya kasih kepada lembaga zakat, selesai. Mereka akan menjalankan, antum dapat laporan, selesai. Kan seperti itu. Enak. Ya, enak seperti itu. Dan lebih amanah, lebih kredibel. Kemudian kita terhindar dari penyakit ria Ya, penyakit riak. Dan kemudian selanjutnya, kenapa kok kalau kita misalnya memberikan uang itu kepada lembaga zakat, Kemudian yang ketiga selanjutnya, ya aspek positifnya adalah lembaga zakat itu mereka mempunyai database. Database orang-orang yang membutuhkan. ya Maka sodako itu kan maknanya luas. Sodako itu bisa bermakna kalimat tasbih, sodako bisa bermakna senyuman kita kepada saudara kita, dan sodako juga bisa bermakna uang yang kita berikan, sodako juga bisa bermakna zakat, tapi itu nanti pembahasannya. Ini makna sodako dulu. Ya kita lanjutkan. Aspeknya adalah kalau kita memberikan kepada lembaga zakat, lembaga zakat itu kan sudah memiliki database yang insya Allah itu akan diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Anda nggak usah takut. Kalau lembaga itu sudah kredibel, SK Menkumhamnya sudah kredibel, dan sudah diakui, kenapa kita harus ragu untuk memberikan bantuan kepada lembaga tersebut? Agar lebih tertata dan lebih rapi. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau kita sudah paham, ya kalau kita memberikan apa yang kita miliki kepada lembaga-lembaga tersebut pertama satu lembaga tersebut akan memberikan kepada orang yang membutuhkan dan orang yang membutuhkan pasti akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan antum tahu doa seorang muslim kepada muslim lainnya dalam keadaan muslim tersebut yang didoakan dia nggak tahu insya Allah itu lebih lebih banyak potensi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena terhindar dari penyakit Iya, maka masya Allah, maka hari ini, kemarin ketika kita melihat ada sebuah fatwa dari mufti Mesir disebutkan bahwasannya pembagian baik itu zakat, infak dan sodakoh itu harus didahulukan, tidak harus menunggu nanti sebelum bulan syawal, itu harus didahulukan. Kenapa? Hampir semua di belahan bumi ini yang dimana kita berdiam di dalamnya, maka hampir semua sekarang itu banyak yang menderita. Wabah COVID-19, jadi banyak dari mereka yang membutuhkan. Maka fatwa dari Mesir itu harus kita gunakan untuk kita menyegerakan pemberian itu kepada siapapun yang membutuhkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk sodako itu kan maknanya pembuktian, maknanya adalah bukti. Nah, kita akan masuk ke infak. Nah, infak, infak itu adalah memberikan sesuatu kepada sama muslim, baik itu harta dan benda infak berbeda dengan zakat. Infak termasuk bagian dari sodakoh, tapi infak tidak bisa bermakna zakat. Kenapa? Baik orang miskin maupun orang kaya, namanya infak wisabilillah, kadang-kadang yang memberikan uang lebih banyak itu malah yang miskin. Daripada yang yang kaya. Kenapa? Karena kadang-kadang yang kaya itu merasa ini hasil jerih payah saya, kerja saya, uang saya, keringat saya, hasil banting tulang saya. Kok tahu-tahu mau saya berikan kepada kamu? ya nanti dulu, tapi kalau orang miskin orang yang sudah biasa hidupnya sederhana, beda ya orang kaya dengan gaya sederhana dengan orang miskin gayanya sok kaya itu beda, tapi orang yang sederhana tahu akan kebutuhan dia sudah pernah merasakan bagaimana membutuhkan sesuatu itu, maka kadang-kadang infaknya orang yang biasa malah justru lebih tinggi ketimbang orang yang kaya infaknya lebih banyak, maka dari itu para iwan sekalian, ya, jamaah sekalian rahimah, ya Allah wa'ayakum infak itu bisa bermakna wajib. Kalau infak bermakna nafkah. Kita kepada istri, nafkah. Nafkah, ya nafkah atau nafkah, itu maknanya adalah nafkah kita kepada istri dan hukumnya adalah wajib. Nah, itu sudah kok kita sudah paham, infak sudah paham, maka kita masuk ke zakat. Nah, zakat, zakat itu sebagai bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, wa aqimus sholah, wa atuz zakah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Ya, kenapa kok ini berkaitan terus? Maka ketika orang itu sudah mengaku sebagai seorang muslim, dia mampu, dia punya uang, dia sholat, eh nggak zakat, maka sholatnya sia-sia. Sebagaimana para ulama menyampaikan, ketika seseorang itu puasa tapi enggak sholat, dia puasanya enggak diterima. Begitupun sebaliknya, ketika dia mengaku sebagai seorang muslim, dia sholat, dia punya harta, tapi dia nggak zakat yang gak diterima amal ibadah kita. Karena zakat itu, itu penyucian dari harta yang kita miliki. Penyucian harta yang dari kita miliki. Dan insya Allah kalau kita zakat, kita sudah infak, kita sudah kok harta kita menjadi berkah. Tidak ada ceritanya orang sedekah, tidak ada ceritanya orang infak, dan tidak ada ceritanya orang itu mengerjakan zakat, menunaikan zakat, itu miskin itu tidak ada. Malah justru semakin lama dia semakin kaya. Semakin banyak orang yang mendoakan kebaikan kemudian malaikat mendoakan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan tapi ingat satu hal apapun yang kita amalkan apapun yang kita amalkan baik itu amal ibadah wajib maupun amal ibadah sunnah kita harus paham bahwasanya keikhlasan itu terbagi menjadi tiga ikhlas itu terbagi menjadi tiga dan itu yang harus kita jaga istiqomah kita harus jaga keikhlasan juga kita harus jaga kenapa karena zakat ini maknanya luar biasa jadi keikhlasan itu kan terbagi menjadi tiga ikhlas sebelum beramal, ikhlas ketika beramal, dan ikhlas setelah beramal. Kalau kita sudah menjaga keikhlasan ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah zakat yang kita tunaikan, infak yang kita kerjakan, sedekah yang kita berikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan, itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, ikhlas itu yang paling sulit, itu yang terakhir. Ya, ikhlas setelah beramal itu paling sulit, menjaga agar tidak ria, menjaga agar tidak sum'ah, menjaga agar tidak pamer dan menjaga dari semua begitu banyak fitnah yang terjadi. Maka zakat itu hukumnya adalah wajib. Zakat terbagi menjadi dua. Zakat itu penyucian dari harta yang kita miliki. Ada zakat fitrah, zakatul fitri, atau dengan zakat, zakat mal. Ya, Kenapa? Karena zakat dengan infak itu berbeda. Zakat mau orang kaya, mau orang miskin, ukurnya sama. Antum mau orang miskin, mau orang kaya, tetap sama ukurannya dua setengah kilo. Mau ditingkatkan, monggo 2,7. Mau tingkatkan lagi ada pendapat para ulama menyebutkan 2,9 atau sampai 3,3 kilo. Maka kalau kita sudah berinfak, sudah bersodako, sudah zakat, dan umur kita sudah 40 tahun sampai sekarang, zakatnya masih dua setengah kilo. Banyak-banyak istighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena aslinya, masya Allah, amal ibadah itu kan harus ditingkatkan kalau amal ibadah itu harus ditingkatkan, maka sejatinya kalau hari ini kita sudah mengetahui begitu banyak wabah, kaum muslim yang membutuhkan beras, ya eh jangan 2,5 kilo. Minimal berapa? 3 kilo. Di rumah 4 orang, 3 kali 4, 12. Kurang, nggak akan cukup. Kasih 15 kilo. Dapat pahala zakatnya, dapat pahala sodakohnya insya Allah. Maka luar biasa zakat itu. Dan kadang-kadang zakat ini malah kita memberikan sesuatu, itu yang tidak kita makan. Maka adabnya adalah ketika kita memberikan zakat ya makanan pokok yang kita miliki, maka kita memberikan dengan apa yang kita makan. Kalau kita makannya beras Rojolele, kita juga harus ngasihnya beras Rojolele. Kita makannya beras pandan wangi, kita juga harus memberinya beras pandan wangi. Kok malah kita makannya beras pandan wangi berinya beras raskin ya aneh membeli surga itu mahal. Surga itu harganya mahal. Dan semahal-mahalnya surga nggak bisa dibeli dengan uang. Surga itu dibeli dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada sebuah hadis kan, riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala disebutkan bahwasanya ida sa'al sa jannah fasu'ilal firdaus. Kalau kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? mintalah surga Firdaus. Fa'inau a'lal jannah. Maka sungai surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Bagaimana kita ingin cita-cita masuk surga, sementara ketika kita beramal miliknya yang standar. Kok miliknya yang standar? Standar itu kalau antum lihat motor, standar itu kan di bawah. Masa miliknya standar terus? Kita sudah ngaji lama, 5 tahun, 10 tahun. Kita sudah beramal lama, kita sudah baliknya lama. Kita sudah, sudah punya uang banyak lama. Kok masa kita segitu-gitu aja? Jadi harus kita tingkatkan. Syukur-syukur kita makannya beras biasa, malah kita memberinya beras yang luar biasa. Masya Allah itu wasilah. Karena kita tidak akan pernah tahu dari awan amal ibadah mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amal ibadah itu berat, sehingga amal yang berat itu menjadikan wasilah kita. Dimasukkan ke dalam surga. Itulah zakat. Maka hari ini jamaah rahimani Allah wa'ayakum, Anak sampaikan di awal tadi kepada Antum, bahwasanya apa? Kita menjaga amal ibadah ini senantiasa pertama harus apa? Benar, sesuai tata caranya, benar, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama, yang kedua apa? Tentunya kita harus menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ikhlas ini terjaga di awal, terjaga di pertengahan, terjaga di akhir. Dari amal ibadah sodakoh tadi, infak tadi, zakat tadi terjaga. Adapun zakat mal itu bagi orang-orang yang memiliki uang lebih, ya uang lebih, ya sudah satu tahun kena nisabnya maka dia harus memberikan zakat malnya. Nah, kalau kita sudah paham tadi makna zakat, sodako, infak, maka kita harus paham di sini kalimatnya adalah yung fikuna fisarro yang menginfakkan hartanya, ya menginfakkan hartanya maksudnya di waktu lapang dan di waktu luang. Di waktu lapang dan waktu sempit, Afwan. Nah, di waktu lapangnya kita apa? Ketika kita memiliki uang yang sangat banyak, kenapa fitnah yang begitu luar biasa itu fitnah harta, fitnah wanita, dan fitnah keluarga juga banyak? Tapi fitnah yang begitu luar biasa, fitnah harta, tahta, dan wanita. Nah, fitnah harta adalah ketika kita memiliki harta yang sangat banyak, kita harus menginfakkan visa rok pada waktu yang sangat luang, waktu yang sangat lapang. Maksudnya, kalau kita memiliki uang. Maka kita jangan lupakan. Kebanyakan orang itu mengingat Allah ketika dia sempit. Kebanyakan orang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia bangkrut. Tapi bangkrut kata Rasulullah SAW wasallam bukan bangkrut ketika dia memiliki uang. Muflis itu kata Rasulullah SAW wasallam apa? Dia ya tibis wa walakin qad wa akala wa Orang yang rugi di akhirat itu bukan orang yang tidak memiliki uang. Tapi orang yang rugi di akhirat, dia datang dengan pahala puasanya, zakatnya, dengan pahala infak, dengan pahala apapun yang dia miliki, tapi apa dia menzolimi orang lain, kemudian dia menyiksa orang lain, menyakiti perasaan orang lain, tidak ada unsur ikhlas di sana, tidak ada unsur mengikuti Rasulullah SAW di sana, cuman inginnya apa? Inginnya pamer, dia punya harta, akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Maka, kalau kita memiliki uang yang sangat banyak, maka kita menginfakkan waktu dengan yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, di waktu yang sangat lapang, kita berikan itu kepada orang yang mampu, orang yang tidak mampu, karena niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wadurro dan di waktu yang sempit, kebanyakan orang itu akan berandai-andai. Nah, berandai andai-andai ini, kata Rasulullah SAW, taftaw ababu syayatin berandai-andai ini membuka pintu syaitan. Maka kadang-kadang orang-orang yang dia langsung jadi miskin, ya ketika dia dulu kaya, sekarang baru sudah miskin, jatuh pekerjaannya, jatuh amal ibadahnya, jatuh dengan apa yang dia miliki hari ini, maka kadang-kadang dia akan berpikir, kalau gitu saya ngapa nggak infak dulu ketika saya masih kaya ya? Sekarang saya sudah miskin. Nggak gitu. Infak itu nggak menunggu antum harus kaya. Sodakoh itu nggak menunggu antum harus kaya. Zakat itu nggak menunggu antum harus kaya. Kenapa? Pembuktian dari harta yang kita miliki itu dengan tiga bentuk amal ibadah itu. Kenapa? Karena sodakoh itu menuntut keikhlasan. Infak menuntut keikhlasan. Zakat menuntut keikhlasan. Tapi kalau riba, itu bukan menuntut keikhlasan. Riba berbeda dengan sodakoh. Ya. Riba berbeda dengan sodakoh. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran. Yamhakullahu riba wa Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan. Ya, riba itu dihinakan. Wa dan menumbuhkan sedekah-sedekah. Maka hari ini Masya Allah, sedekah kita harus kita tingkatkan. Di waktu yang sangat sulit hari ini. Karena kita hari ini sedang berada di masa sulit, bukan di masa yang lapang. Karena hari ini Masya Allah, kita harus banyak tinggal di rumah, stay at home. Kemudian di mana-mana kita harus pakai masker, di mana-mana kita harus cuci tangan itu aslinya budaya seorang muslim seperti itu, bersih. Sebagaimana Bilal bin Rabah menjaga kesucian dengan berserus berwudu ketika beliau batal wudu, batal wudu. Tapi ya, sadarkah kita bahwasanya budaya bersih itu budaya Islam? Maka jemaah rahimani Allah wa yakum dengan tanda bukti kita hari ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, tanda bukti kita cinta kepada sesama muslim, maka mari sedekah kita, ya sedekah kita Infak kita, zakat kita harus kita tunaikan semuanya, diberikan kepada siapapun yang mereka membutuhkan. Syukur-syukur kalau kita ingin terhindar, ya saya ulangin kembali, terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu, maka kita berikan kepada lembaga-lembaga yang mereka memang kredibel, memberikan kepada yang tepat. Nah, kalaupun sekarang fitnahnya adalah seperti ini, kejadian di masyarakat. Kadang-kadang ada beberapa orang, ada beberapa oknum yang mereka malah justru karena ini momennya. Ya, karena ini momennya, mereka memanfaatkan momen. Jadi mereka mengatasnamakan lembaga ini, lembaga ini, lembaga ini ujung-ujungnya apa? Bukan untuk orang yang membutuhkan, melainkan untuk untuk kantongnya sendiri. Nah, fitnah ini yang kita hindarkan. Makanya antum harus hati-hati, ya kita juga harus mencerna baik-baik, ya mencerna baik-baik agar tidak salah langkah. Takutnya apa? Takutnya kita memberikan bukan kepada yang membutuhkan, tapi kepada siapa yang menginginkan. Beda ya. Siapa yang membutuhkan dengan siapa yang menginginkan itu beda. Makanya kan, kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran di surat al hujurat Ya amanu inja kum kum bijahala. Bayanu. kalimatnya. Harus bayan. Harus klarifikasi. Benar nggak ya ini saya memberikan kepada lembaga ini? Kira-kira benar nggak ya? Jangan mentang-mentang kita punya uang banyak, tahu-tahu yang penting kita kasih-kasih aja nggak gitu. Ibadah itu nggak ngasal, karena amal ibadah itu ada tuntunannya. Wong kita punya Al-Quran, kita ada hadis, kita ada para ulama-ulama yang menjelaskan tentang keislaman itu seperti apa. Uang tuntunannya sudah jelas, jadi jangan ngawur. Amal ibadah itu nggak bisa ngawur. Kalau ngawur, ya nggak dapat apa-apa takutnya. Ya, jadi harus klarifikasi dengan apa yang kita berikan, kita memberikan kepada siapa, nominalnya berapa, kira-kira cukup apa anda? syukur-syukur kita tingkatkan. Jadi kalau tahun lalu, tahun lalu, ya antum sedakohnya misalnya 1 M, Masya Allah luar biasa ya, infak 2 M misalnya Masya Allah, zakatnya di rumah ada 20 orang, istri 4, anak 20, besan banyak gitu. Ya dilebihkan, ya dilebihkan. wong istri antum lebih dari satu, mau antum infaknya cuman gitu-gitu aja. Naikinlah, naikin kalau kita bisa berlebih-lebih pada sesuatu minimal kita juga harus bisa berlebihkan dengan pada sesuatu amal ibadah. Nah selanjutnya ya, terkait saya kembalikan kepada sodako anak satu ada yang lupa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis terkait dengan sodako karena sodako maknanya luas kita lihat hari ini ada pondok-pondok yang mereka barusan dibangun yang mereka barusan renovasi ataupun ada pondok-pondok yang mereka ingin eh, permajaan. Nah kita melihat hadis ini, apa kata Rasulullah SAW? Ijri ma, ya alirkan air. Nah kalau kita melihat ada lembaga, ada pondok-pondok yang barusan dibangun, kita harus orang yang paling pertama mengalirkan air. Dengan apa? Kita siapkan uang untuk kita buatan di itu sumur bor. Masya oh, Allah. Kenapa? Karena dengan air, air itu yang penting loh. Air itu sangat penting air sangat penting. Kenapa? Antum haus minum air. Kadang-kadang orang nggak bisa makan, dia pasti mengenyangkan dengan minum minum air. Makanya para ikhwan sekalian rahimani Allah wa dan para jamaah sekalian rahimani Allah wa Nah, terakhir, anak tutup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Manfaat rasa iman, falahu ajrun minsul ajrin fa'ilihi layang kusumin ujruhim Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, barangsiapa memberikan ikhtor ya kalau bahasa kita di Indonesia adalah takjil ya takjil itu waktunya ya takjil itu kan menyegerakan untuk berbuka ya, kalau sahur itu diakhirkan kalau buka itu disegerakan maka kalimatnya takjil dalam dalam hadis itu disebutkan namanya iftar ya berbuka manfaat rasa iman barang siapa memberikan iftar kepada siapa kepada orang yang berpuasa falahu ajrun misu ajrin fa'ili layangku sumin ujrim syai'a maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan puasa tersebut tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun mumpung hari ini bulan suci Ramadan momennya pas setiap tahun kita berjumpa Masya Allah luar biasa maka pembuktian kita kita berikan dengan apa yang kita miliki antum hartanya banyak kita sedekahkan harta kita dengan memberikan takjil-takjil. -ta itu bukti saudaraku itu kan burhan bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukti keimanan kita kepada Allah bukti ketakwaan kita kepada Allah maka kita memberikan dengan apa yang kita miliki karena sejatinya apa yang kita miliki itu semua milik Allah Subhanahu wa taala wong kita lahir ya kita lahir itu kita tidak memiliki apa-apa kemudian Allah memberikan kemudahan Allah memberikan jalan, kita memiliki sesuatu, kita punya apapun dengan apa yang kita miliki, sadarlah Bahwasanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, kita mengamalkan apa yang kita amalkan hari ini untuk ladang akhirat kita kelak, dan apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita zakatkan, itu bukan untuk yang lain. Memang, faktanya bentuknya memang untuk yang lain, tapi sejatinya itu wasilah kita untuk membeli surganya Allah Subhanahu. Semoga amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini terima si Allah subhanahu wa ta'ala dan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Barakallahu fikum. Walakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu bagaimana menyikapi sedekah di jalan yang akhirnya disalahgunakan untuk popularitas dan digunakan sebagai prank seperti yang <laughs> lagi viral saat ini nih Ustaz. Baik. Insya Allah, luar biasa. Bismillah. Baik. Menyikapi kejadian hari ini. Aduh, luar biasa ini. Menyikapi kejadian hari ini, banyak sekali uh, orang tuh pengen terkenal. Itu mudah. Ya. Pengen terkenal itu mudah. Ya. Makanya ada sebuah kaidah dulu ketika anak masih kuliah. Ya. Itu seorang syekh. Ya dosen kita Ustadz Ahmad Farid Okbah beliau menyampaikan fa'in takun masyhurun bulu bulu zam fatahur kalau kamu pengen terkenal kencingin air zam zam maka kamu akan terkenal itu anak belum paham dulu ketika anak masih kuliah maka anak pahami sekarang jadi ketika orang sekarang tuh pengen terkenal hina Islam terkenal dia contoh ngepreng dia dengan memberikan bantuan memberikan bantuan itu budaya apa Islam, ajaran Islam itu untuk memberikan kenapa khairun nas ang ya Seseorang muslim itu harus punya unsur kebaikan dengan artian dia harus berbagi. Dia baginya pakai apa? Pakai gamis. Coba antum melihat videonya. Dia pakai gamis baginya itu. Ya, baginya pakai gamis. Dia bagikan sesuatu itu kepada orang yang yang gak jelas laki-laki apa perempuan itu. Nah, kemudian ketika dia membagikan itu, orang-orang sudah membutuhkan hari ini semuanya. Apalagi orang-orang di jalan itu kan penguangannya mungkin yang gak jelas. Ya, gak jelas tuh keuangannya tuh. Entah haram, entah halal, gak tahu Allah alam. Kemudian mereka seneng kan kalau ada orang membagikan. Nah, dibaginya kok malah apa? Sampah. Dengan 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 dalih sebuah konten yaitu apa? Ngeprank. Nge nah, kalau bahasa kita jahil lah itu. Dia ya, mengerjai. Maka itu jangankan untuk mendapatkan keikhlasan. Wong Rasulullah nggak pernah mengajarkan hal seperti itu. Jadi para iwan sekalian, para jamaah sekalian rahimani ya Allah wa yakum, kita dilarang untuk uh, mengerjai kaum muslimin terutama ketika mereka membutuhkan justrunya harus kita membantu bukan kita ngasih sampah mereka bukan sampah kalau kita memberikan sampah berarti kita yang hasilnya itu kita tuh sampah kan makanya masya allah jadi camkan ini baik-baik agar kita bisa menjadi pribadi yang terbaik maka kita memberikan yang terbaik kepada kaum muslimin itu dengan apa yang sudah kita perjuangkan dari harta yang kita miliki kita berikan bukan memberikan sampah gitu barakallah baik uh... Ustadz, ya? nah. baik, untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan selanjutnya kita buka dua pertanyaan lagi cukup, baik uh, cukup Ustaz uh, pada kesempatan kajian hari ini uh, mudah-mudahan akan disampaikan oleh Ustaz dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita yang mendengarkan juga mendapatkan pahala yang insya Allah subhanahu wa baik untuk selanjutnya yaitu uh, informasi tentang penyaluran Lasnas Dewan Dakwah Lampung. Kedua-duanya ya. Baik, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, penyampaian untuk sembako Covid-19 yang disalurkan oleh Lasnas Dewan Dakwah Provinsi Lampung sudah mencapai angka 1390 KK yang kalau kita rupiahkan sebesar 100 juta 101 juta Rp29.000 ribu, ribu rupiah baik jadukallah khairan kasir kepada seluruh donatur baik itu donatur rutin maupun juga donatur yang memang setiap hari memberikan infaknya kepada Lasnas Dewan Dakwah. Mudah-mudahan apa yang diberikan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jufri Aminullah Esos. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah peluang amal kita ketika nanti di Yawmil akhir kita bingung kita itu hendak pergi kemana tiba-tiba ada sosok cahaya yang mengiringi kita dan melindungi kita ternyata itu adalah sodakoh amal jariah kita ya Ustaz ya masya allah subhanahu wa taala baik uh, jemaah sekalian yang insya allah dirahmati allah subhanahu wa taala dan juga para donatur yang insya allah dirahmati allah subhanahu wa taala kami ucapkan sekali lagi jazakallah khairan kasir kepada seluruh uh, donatur lasnas dewan dakwah juga muslimat dewan dakwah dan Ribuan, bahkan ratusan masyarakat Lampung yang sudah berantisipasi dalam membantu menangani COVID-19 ini. Mari kita sama-sama menjaga diri. Kita tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, maka kita harus mengikuti aturan pemerintah, yaitu kita tetap stay di rumah. Allahu'alam biswab mungkin itu saja sedikit pemaparan dari penyaluran dan satu lagi kami juga menyalurkan APD yang alhamdulillah APD ini sudah kita salurkan ke dua rumah sakit yang pertama ada di rumah sakit Bumi Waras yang kedua ada di rumah sakit Urip Sumoharjo alhamdulillah mereka sangat merasa terbantu dengan apa yang diberikan oleh para donatur sekalian mudah-mudahan ini menjadi sebuah asbab kita menjadi orang yang dilindungi di akhir nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.